kecil ya sekarang masih ini susah nyari gasnya dan lagi harganya lagi mahal. Berapa sekarang harganya, Pak? Kalau di warung kecil-kecil udah nyampe 30-an, Pak. Kalau di ini? Kalau di pangkalan masih normal sekitar 20.000. Pernah kehabisan gas? Kalau habis lebaran pernah. Pernah 2 hari ya, Pak. Jadi gimana itu kalau ya ada pasar libur dagang, Pak. Nyarinya gimana, Pak? Susah nggak? Ya. Kalau nyari susah sekarang, Pak. Ya keliling-liling sekitar kalian enggak nih kalau di warung-warung kecil kalau ada itu harganya juga gitu mahal. Jadi kita rugi nggak, Pak, dengan harga tinggi ini? Ya otomatis, Pak. Biasanya pendapatan sekian kan ditambah lagi dengan ini harganya gas ini. Saya aja nyarinya susah, ya kadang-kadang dapat 4, kadang paling banyak dapat 6 gitu. Misalnya itu paling dari sana 25 kita jual 30. Ya ngeluh, namanya dari lauk-lauk kita itu kan masuk ke gas. Kalau gas kan murah harga 20, 22, 23. Kita minyak, beli tempe gitu loh. Kalau gas lagi mahal ini masuk ke situ. Iya. Ya gimana ya kalau nggak ada gas ya terpaksa pakai kayu. Gitu loh, Mas. Ya semau kita yang jualan ini masyarakat ya mintanya diturunin lah, semoga cepat itu turun gas itu, jangan ditunda-tunda. Ambil ya. Kami sebagai pedagang kecil ya sekarang masih ini susah nyari gasnya dan lagi harganya lagi mahal. Berapa sekarang harganya, Pak? Kalau di warung kecil-kecil udah nyampe 30-an, Pak. Kalau di ini? Kalau di pangkalan masih normal sekitar 20.000. Pernah kehabisan gas? Kalau habis lebaran pernah. Pernah 2 hari ya, Pak. Jadi gimana itu kalau ya ada pasar libur dagang, Pak. Nyarinya gimana, Pak? Susah nggak? Ya. Kalau nyari susah sekarang, Pak. Ya keliling-liling sekitar kalian enggak nih kalau di warung-warung kecil kalau ada itu harganya juga gitu mahal. Jadi kita rugi nggak, Pak, dengan harga tinggi ini? Ya otomatis, Pak, biasanya pendapatan sekian kan ditambah lagi dengan ini harganya gas ini. Saya aja nyarinya susah, ya kadang-kadang dapat 4, kadang paling banyak dapat 6 gitu. Misalnya itu paling dari sana 25 kita jual 30. Ya ngeluh, namanya dari lauk-lauk kita itu kan masuk ke gas. Kalau gas kan murah harga 20, 22, 23. Beli minyak, beli tempe gitu loh. Kalau gas lagi mahal ini masuk ke situ. Iya. Ya gimana ya kalau nggak ada gas ya terpaksa pakai kayu. Gitu loh, Mas. Ya semau kita yang jualan ini masyarakat ya mintanya diturunin lah, semoga cepat itu turun gas itu, jangan ditunda-tunda. Ambil ya. Kami sebagai pedagang kecil ya sekarang masih ini susah nyari gasnya dan lagi harganya lagi mahal. Berapa sekarang harganya, Pak?
Kalau di warung kecil-kecil udah nyampe 30-an, Pak. Kalau di ini? Kalau di pangkalan masih normal, sekitar 20.000. Pernah kehabisan gas? Kalau habis lebaran, pernah. Pernah, 2 hari ya, Pak. Jadi gimana itu kalau? Ya, terpaksa libur dagang, Pak. Nyarinya gimana, Pak? Susah nggak? Ya. Kalau nyari susah sekarang, Pak. Ya keliling-liling sekitar Kaliana nih, kalau di warung-warung kecil, kalau ada itu. Harganya juga gitu, mahal. Jadi kita rugi nggak, Pak, dengan harga tinggi ini? Ya, otomatis, Pak. Biasanya pendapatan sekian, kan, ditambah lagi dengan ini harganya gas ini. Saya aja nyarinya susah, ya kadang-kadang dapat 4, kadang paling banyak dapat 6 gitu. Misalnya itu paling dari sana 25 kita jual 30. Yang ngeluh namanya dari lauk-lauk kita itu kan masuk ke gas. Kalau gas kan murah, harga 20, 22, 23. Di minyak, di tempe gitu loh. Kalau gas lagi mahal ini masuk ke situ. Iya. Ya gimana ya, kalau nggak ada gas ya terpaksa pakai kayu. Gitu loh, Mas. Ya semau kita yang jualan ini masyarakat, ya mintanya diturunin lah, semoga cepat itu turun gas itu, jangan ditunda-tunda. Ambil ya. Kami sebagai pedagang kecil ya sekarang masih ini susah nyari gasnya, dan lagi harganya lagi mahal. Berapa sekarang harganya, Pak? Kalau di warung kecil-kecil udah nyampe 30-an, Pak. Kalau di ini? Kalau di pangkalan masih normal, sekitar 20.000. Pernah kehabisan gas? Kalau habis lebaran, pernah. Pernah, 2 hari ya, Pak. Jadi gimana itu kalau? Ya, terpaksa libur dagang, Pak. Nyarinya gimana, Pak? Susah nggak? Ya. Kalau nyari susah sekarang, Pak. Ya keliling-liling. Sekitar Kaliana nih, kalau di warung-warung kecil, kalau ada itu, harganya juga gitu, mahal. Jadi kita rugi nggak, Pak, dengan harga tinggi ini? Ya, otomatis, Pak. Biasanya pendapatan sekian, kan, ditambah lagi dengan ini, harganya gas ini. Saya aja nyarinya susah. Ya kadang-kadang dapat 4, kadang paling banyak dapat 6 gitu. Misalnya itu paling dari sana 25 kita jual 30. Yang ngeluh namanya dari lauk-lauk kita itu kan masuk ke gas. Kalau gas kan murah, harga 20, 22, 23. Di minyak, di tempe gitu loh. Kalau gas lagi mahal ini masuk ke situ. Iya. Ya gimana ya, kalau nggak ada gas ya terpaksa pakai kayu. Gitu loh, Mas. Ya semau kita yang jualan ini masyarakat, ya mintanya diturunin lah, semoga cepat itu turun gas itu, jangan ditunda-tunda. Ambil ya.